Tidak lupa saudara, di mana pertandingan kali ini di setiap turnamen Bunga Mekar Cup yang ke-11, saya ingatkan apabila Anda ketika menyaksikan tidak bisa melihat gol-gol dan juga skill-skill yang cantik, silakan Anda buka YouTube selepas Ba'da Isya, langsung silakan Anda buka saudara, di mana YouTubers dan juga TikTokers yang pada kesempatan sore kali ini nampaknya ramai memenuhi untuk mengambil pertandingan-pertandingan agar bisa dipublikasikan. Maka dari itu jangan pernah cemas ketinggalan pertandingan-pertandingan yang ada di lapangan Bunga Mekar Cup yang ke-11. Dan kini wasit cera Bung Didi nampaknya beserta rekannya sudah memasuki ke dalam lapangan. Maka dari itu untuk tim Semar maupun Ayam Sakit agar bisa melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum pertandingan kita saksikan. Tidak lupa cera, saya ingatkan khususnya semua para tim ofisial agar bisa menjaga barang bawaan pemain Anda, karena kenapa, kejahatan tidak ada niat pelakunya, akan tetapi karena ada kesempatan. Maka dari itu saya ingatkan, waspadalah, waspadalah, dan waspadalah. Ya, pada kesempatan kali ini Bos Marsin Arab langsung didampingi oleh rekan-rekan dari Semar, yaitu sahabat Mariono, ya, dimana langsung dimanajeri oleh Bapak Haji Lurah Agai, yaitu Bapak Iqbal Alina, Bos Arbayu BBP, Bos Saki Batavia Sport, dan juga Bos Haji Imron HBB Boy. Ya saudara, kini kita saksikan dan saya ajak untuk masing-masing tim berdiri di tempat saya melaporkan terlebih dahulu, karena kita akan mengadakan seremoni. Ya saudara, inilah dua kesebelasan tim, yaitu Ayam Sakit melawan kesebelasan Semar. Terima kasih semuanya para elemen yang sudah mengikhlaskan dengan membacakan ayat suci Al-Quran Suratul Fatihah. Semoga almarhum diterima di sisi Allah, amal ibadahnya diterima di sisi Allah, dan juga ditempatkan di surganya Allah, dan juga kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya saudara, kini kita saksikan ke pertandingan dan line up sudah saya miliki, di mana dari tim kesebelasan Ayam Sakit, Arbi nomor punggung 0, Ramadan Saputra nomor punggung 5, Habibin nomor punggung 14, Anas nomor punggung 4, Rani nomor punggung 12, Egi nomor punggung 10, Moni nomor punggung 19, Arfras nomor punggung 8, Ali Ali nomor punggung 11, Arif nomor punggung 7, Redi nomor punggung 9, maupun yang duduk di bench bangku cadangan Dean Ramadika dan juga Aceh Jaino selaku manajer tim, yaitu Bapak Lura Agai Sora. Dan juga kita saksikan di mana dari tim kesebelasan Semar, Jen nomor punggung 1, Puji nomor punggung 5, AA Akmal nomor punggung 13, Haikal nomor punggung 17, Kingsley nomor punggung 15, Ricky Sofia nomor punggung 3, Ipul nomor punggung 14, Junedi nomor punggung 7, Ambong nomor punggung 4, Ahmad nomor punggung 12, dan juga Sukram nomor punggung 10, maupun yang duduk di bench bangku cadangan Fatir, Arga, Iqbal, dan juga yang lainnya selaku manajer tim Bos Marsin Arab. Langsung dari Studio 5 bersama dengan rekan saya Bung Anil dan juga Ajay Bule yang selalu menemani senantiasa di tempat saya melaporkan suara. Ya saudara, baru saja kita dengarkan free kick panjang tanda bermainnya babak pertama, di mana bola dikuasai oleh tim kesebelasan Ayam Sakit. Ready melakukan tendangan spekulasi saudara, namun nampaknya belum cermat dan kini hanya ditangkap oleh penjaga gawang Zaim. Kini terjadilah sudah saudara tendangan bebas nampaknya untuk tim kesebelasan Semar, di mana nampaknya tim Semar langsung dilewati oleh tuyul dari Bandung, yaitu Bos Doyo. Ya saudara, kini kita saksikan Zaini sudah lakukan ke depan duel bola udara, namun tidak cermat ada Fras. Fras kini berikan saja kepada Ali, masih Ali balik ke belakang dia kepada rekannya Anas. Anas kini mencoba berikan namun dipotong saja ada Sukran. Sukran mencoba menekan dan kini bola dikuasai ada Ambon. Semar mencoba menekan dari jalur sebelah kiri pertahanan Ayam Sakit. 4-1-2 serat, di mana Sukran sudah lakukan.
hampir-hampir saja saudara, di mana menit-menit awal rikik terdengar, tim kesebelasan Semar di bawah manajer Bos Marcin Arab melakukan serangan saudara melalui kaki Kingsley saudara, di mana pemain depan dari kesebelasan Semar hampir-hampir saja menggetarkan jari gawang RB, dan intinya kini selamatlah sudah penjaga gawang, dan kini kita saksikan ke area pertandingan di mana tim kesebelasan Ayam Sakit mencoba menekan namun bola terlalu deras kembali keluar area pertandingan saudara. Ya saudara, nampaknya stadion kebanggaan kita, Stadion Bunga Mekar Cup yang ke-11 kini sudah direbut dipenuhi oleh penonton kurang lebih 3.720 orang saudara, di bawah manajer, di bawah ketua pelaksana saudara, Bos Subur Botak nampaknya dengan tenang menyaksikan pertandingan kali ini bersama dengan Bapak Dan Ramil dan juga Kapolsek Pinang. Kini kita kembali ke area pertandingan saudara, di mana Anas berduel dan kini bola dibuang saja saudara oleh Ambon, tidak mau banyak ambil resiko. Kini Anas sudah lakukan fras kini berikan saja kepada Egy Meliansa. Egy mencoba berikan ke tengah, dorong saja dia kepada rekannya yaitu Moni memanfaatkan lebar lapangan saudara, kini berikan umpan terobosan, kita saksikan Moni yang dituju cukup baik saudara, dan kini hanya mampu dihentikan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Semar. Kini mencoba menekan dari kesebelasan Semar saudara, sudah lakukan berikan umpan dia kepada rekannya Sukran kini berikan saja menekan kepada Kingsley, dijauhkan saja, tidak mau banyak ambil resiko nampaknya pemain bertahan dari kesebelasan Ayam Sakit yaitu Habibi. Kini lemparan ke dalam sudah lakukan saudara, bola nampaknya dikuasai oleh kesebelasan Ayam Sakit dan nampaknya kini kurang cermat dan terjadi pelanggaran. Kembali saya ucapkan selamat datang kepada Presiden Putra Porsiba Bos Anjere Kujer beserta dengan anak keduanya yaitu Bung Muhammad Julhad yang selalu mencari pemain-pemain untuk tim kesebelasan Putra Porsiba. Dan kini kita saksikan kembali saudara, di mana pelanggaran kini dilakukan oleh tim kesebelasan Semar terhadap Ayam Sakit. Egy Milgiansa sudah melakukan langsung ke depan Al-Ali saudara yang dituju, namun saudara kalah dalam rebutan oleh Sofian saudara, di mana kini nampaknya tidak mau banyak ambil resiko Rizky Sofian, pemain yang sudah kita ketahui, di mana Rizky Sofian sudah terlalu lama hilang saudara dalam dunia sarana sepak bola. Kini Rizky Sofian saudara, pemain yang sudah lama hilang, nampaknya mampu hadir kembali untuk kesebelasan Semar. Ya saudara, kini terjadi lemparan ke dalam, kapten tim Rizky Sofian yang akan melakukan lemparan ke dalam. Kini Rizky Sofian sudah lakukan ke depan sepak yang 7 Kingsley saudara, masih Kingsley namun kalah dalam rebutan, bola dikuasai kini oleh Habibi, berduel bola udara, masih Kingsmail saudara, selain masih kutak-katik dia namun kalah dalam rebutan oleh pemain Anas namun tidak cermat, kini berikan saja kepada Ali, lagi-lagi saudara, kini bola keluar area pertandingan dan hanya dihadiahkan lemparan ke dalam untuk tim kesebelasan Semar. Cukup baik dan juga sangat menarik pertandingan pada kesempatan sore kali ini saudara, di mana pertandingan mencoba jual beli serangan antara kesebelasan Semar melawan kesebelasan Ayam Sakit. Ya saudara, dengan tenang nampaknya para penonton menyaksikan pada kesempatan sore kali ini, ada yang duduk dan juga ada yang berdiri, tapi kalau saya perhatikan tidak ada yang nyiplak. Kalau tidak ada yang nyiplak berarti tidak ada yang jajan. Ya saudara, kita pastikan di mana belum jajan karena memang pertandingannya sangat seru dan juga menarik. Mungkin nanti di babak istirahat para penonton akan menikmati ketan semur jengkol dan juga yang lainnya. Ya saudara, kini bola dikuasai oleh Fras kini melebar, berikan dia kepada rekannya pendek saja, cukup baik, kini mencoba menekan Chandra, berikan kembali kepada Fras, masih Fras, lagi-lagi dijauhkan saja, ada AA Akmal, kini AA Akmal jauhkan saja namun tidak cermat dan kini kalah dalam rebutan duel bola udara, dimenangi suara oleh ada Irul, kini Irul balik ke belakang dan mencoba menekan, kita saksikan mudah jatuh di pelukan penjaga gawang Arbi. Kini Arbi sudah berikan saja kepada Egy. Egy berikan umpan terobosan, kita saksikan apa yang terjadi saudara. Yang kurang cermat
yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Semar belum bisa salah, di mana Arif nampaknya hampir-hampir saja menyantumkan namanya di papan skor. Namun kini bola keluar area pertandingan atau goal kick. Ya serah, kita kembali lagi ke area pertandingan di mana kini ada Fras. Fras kalah rebutan, kini ada Ambon. Ambon memanfaatkan lebar lapangan Junaidi yang dituju. Masih Junaidi melihat duel dia dengan Ramadan Saputra. Apa yang terjadi Sarah? Kini dari kesebelasan Semar mendapati perebutan dan Ambon. Masih Ambon, namun bola kini keluar area pertandingan. Terjadi Sarah, lemparan ke dalam sudah lakukan. Nampaknya Bos Surya Sarah, pemuda dari Kunciran Jaya, ikut tegang asar atas pertandingan pada kesempatan sore kali ini. Dengan sedekap Sarah ataupun megang janggut Bos Surya menyaksikan pertandingan kali ini dengan menggunakan topi yang sama dengan saya pakai Sarah. Ini terjadi tendangan bebas, kita saksikan di mana penjaga gawang Arbi, ancang-ancang Arbi, bersiap-siap Arbi, apakah yang akan dilakukan oleh Arbi. Kini Arbi sudah lakukan ke depan saja, berikan umpan lambung, namun tidak cermat Sarah. Kini bola ditanduk kepala saja oleh Irul dan bola kini keluar area pertandingan. Ya Sarah, lemparan ke dalam kini didapati oleh Irul, sudah lakukan Rizky Sofian Sarah, kini berikan saja. Pelanggaran Sarah dilakukan oleh Ali Al, di mana pemain muda dari kesebelasan Ayam Sakit yang nampaknya pemain yang sudah sering juga kita saksikan yaitu Al. Ya Sarah, kini kita saksikan Rizky Sofian yang akan ambil tendangan bebas, apakah yang akan dilakukan. Sudah lakukan langsung ke mulut gawang Kingsley yang dituju. Tidak cermat kembali Sarah, kini bola duel bola udara didapati oleh tim kesebelasan Semar. Masih mencoba menekan, berikan dia Junaidi kepada rekannya, dan kini berikan 1-2-3 permainan dari kesebelasan Semar Sarah. Namun kini ada Egy Melgiarsa melebar memanfaatkan lebar lapangan, berikan dia kepada rekannya Ali Al ketat. Pelanggaran saudara-saudara, nampaknya ada sedikit tarikan yang dilakukan oleh Ali Al sehingga wasit Bung Didi meniup peluit cerah bertanda pelanggaran. Kini terjadi tendangan bebas untuk kesekian kalinya di babak yang pertama melalui kaki Rizky Sofian, berikan dia namun tidak cermat kembali sorak. Di mana mencoba menekan kini Ali lagi-lagi. Selamatlah sudah seorang. Kini kita saksikan, berikan saja Rizky Sofian. Rizky Sofian maksudnya berikan dia kepada rekannya Ambon. Ambon kini berikan kepada Sukra. Sukra memanfaatkan lebar. Kingsley Sora sudah terlebih dahulu terperangkap offset sehingga asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi tandanya offset. Dan kini juga Sora, di mana manajer tim langsung dari kesebelasan Semar Sora, Bos Marsin Arab, tampaknya belum tenang untuk menyaksikan dan kita saksikan. Selepas saya menginfokan di mana Bos Marsin Arab, manajer tim dari kesebelasan Semar, sekaligus berjalannya yaitu tim kesebelasan Semar ditekan. Dan juga Sarah, nampaknya manajer Semar Borus Bos Marsin Arab belum begitu tenang atas melihat anak didiknya. Dan juga Sarah, di mana manajer dari Ayam Sakit yaitu Bapak Haji Lurah Agai dari Kampung Juni 1, dan juga Bos Iqbal Alina, dan juga Bos Bayu BBP, Bos Saki Batavia Sport, dan juga Bos Haji Imron HBB. Ya Sarah, itulah penggede-penggede dari tim kesebelasan Ayam Sakit, kini mentransfer pemain-pemain yang sudah malang buana. Kini kita kembali ke area pertandingan. Egy Melgiansa mencoba memberikan umpan lambung, berikan dia kepada Al-Ir. Tampaknya ada perubahan, dan kita saksikan kini Moni berduel dia. Terlalu deras, kiri kita saksikan terjadi tendangan sudut saudara di babak yang pertama ini. Apakah mampu menggetarkan jaring gawang Zain? Kita saksikan saja saudara. Jangan terlalu lama mengkedip ketika tendangan sudut ini terjadi, karena kenapa? Tandukan-tandukan kepala bisa saja menggetarkan jaring gawang kesebelasan Semar. Kita saksikan saja, kini ancang-ancang dia bersiap-siap apakah yang akan dilakukan, dan kini sudah lakukan. Ya seorang, selamat kembali sudah, kini ada Ramadan mencoba. Lagi-lagi bayang-bayang ketat yang dilakukan oleh Kingsley. Ya seorang, terjadi kini tendangan bebas didapati untuk tim kesebelasan Ayam Sakit melalui Egy. Nampaknya pemain yang mungkin sudah kita tidak tanyakan lagi, sudah sering sekali kita saksikan, Egy sudah lakukan.
tandukan kepala Randy saudara belum mampu tepat ke gawang dari kesebelasan Semar. Selamatlah sudah, dan juga jangan sampai Anda lewati saudara, di mana di babak istirahat kita tentunya ada hiburan yang sangat seru dan juga menarik, yaitu Barpres berupa ayam, kuyuk, telur dan juga beras. Anda hanya membeli potongan satu tiket kepada Bos Joyo, manusia yang kagak ada ruginya saudara. Kini kita saksikan bersama dengan Bos Ibnu Malik yang selalu hadir menyaksikan pertandingan pada pertandingan yang ada di lapangan Bunga Mekar Cup yang ke-11. Ya saudara, didampingi dengan Bos Derry selalu hadir saudara menyaksikan pertandingan kali ini antara kesebelasan Semar melawan kesebelasan Ayam Sakit. Kini bola keluar area pertandingan didapati untuk tim kesebelasan Semar. Rizky Sofian sudah lakukan, dibentur saja dan kini bola keluar area pertandingan. Kita saksikan saudara di mana bola lemparan Pras nampaknya yang akan ambil. Kini ancang-ancang Pras, bersiap-siap Pras saudara. Kita saksikan Pras sudah lakukan, berikan saja. Namun duel saudara yang kurang cermat dan hanya dihadiahkan lemparan ke dalam. Dan kini kita saksikan mencoba menekan cukup baik Janaidi, lagi berikan dia kepada Sukron, masih Sukron. Bayang-bayang ketat nampaknya saudara oleh para pemain dari kesebelasan Ayam Sakit. Dan kini Ayam Sakit mencoba menekan dari jalur sebelah kiri melalui Ali Al. Ali Al, masih Ali Al saudara, masih Ali mencari rekan kutak atik satu orang, memberikan saja dia kepada temannya, langsung umpan crossing. Dan apa yang terjadi? Selamat sudah saudara. Dan kini kita saat yang King Sel, namun dipotong ada Ramadan Saputra. Ramadan Saputra berikan, kini balik saja kepada Ramadan. Ramadan berikan umpan terobosan tidak cermat nampaknya. Dan kini ada Irul, Irul berikan saja. Namun kita saksikan sorak di mana Habibie kini memanfaatkan lebar lapangan, berikan dia kepada Arif, masih Arif kontrol yang cukup baik, masih Arif tarik saja, berikan dia kepada Rukanya. Kontrol yang tidak cermat dan masih ada Egi maksudnya. Lagi-lagi serang miskomunikasi yang dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Ayam Sakit. Kini bola diberikan kepada penjaga gawang Arbi seorang, ya seorang yang baru saja hadir pada menyaksikan pertandingan pada kesempatan sore kali ini antara kesebelasan Ayam Sakit melawan kesebelasan Semar. Masih imbang kacamata, yaitu skor 0-0. Ya saudara, kini umpan crossing Rizky Sofian saudara, lagi-lagi menanduk dengan kepalanya, menyelamatkan si kulit bundar agar jaring gawang penjaga gawang Jain tidak bisa kebobolan. Dan kini terjadi tendangan sudut, sudah lakukan, berikan dia kepada rekannya Anas, langsung ke mulut gawang. Dan inilah dia, lagi-lagi saudara, kini Kingsley, berikan dia kutak-katik nampaknya Kingsley, jauh kini kepada siapa dia, namun tidak ada support yang dilakukan oleh rekan. Dan kini kita saksikan, Habibie berikan dia kepada Egi kini berikan saja kepada kapten tim, leader dari Ayam Sakit, dan kalah dalam rebutan Kingsley. Cukup baik saudara-saudara, di mana Kingsley melakukan rebutan terhadap Ramadan Saputra. Namun apa daya saudara, dihentikan saja oleh Ramadan Saputra yang saudara, di mana profesional foul yang dilakukan oleh Ramadan Saputra. Ya saudara, profesional foul yang dilakukan oleh Ramadan kini hanya dihadiahkan tendangan bebas dimiliki atau didapati oleh tim kesebelasan Semar. Kita saksikan tidak jauh beberapa sentimeter dari garis 16 saudara, tiga Algojo nampaknya yang akan bersiap-siap mengambil si kulit bundar. Kita saksikan saja bersama-sama apakah mampu saudara, siapakah yang akan ambil. Tiga Algojo nampaknya yang akan bersiap-siap. Dan kini pagar betis pun sudah dilakukan oleh pemain kesebelasan Ayam Sakit. Kita saksikan, kini kamera tidak terpantau. Rizky Sofian masih ada saudara, Rizky Sofian langsung berikan dia kepada rekan Sukron. Lagi-lagi saudara, tendangan yang dilakukan Rizky Sofian diselamati saudara oleh tiang atau mister gawang kesebelasan Ayam Sakit. Selamatlah sudah. Kini mencoba menekan serak, Randy berikan dia kepada rekannya, cukup baik, bayang-bayang ketat, apa yang terjadi? Lagi-lagi kini selamatlah sudah, tendangan dilakukan oleh Moni. Dan kini kembali mencoba menekan, namun bola dikuasai anak Irul.
Gol kini berikan kepada Rizky Sofyan. Peragaan seperti Cristiano Ronaldo, namun bola terlalu deras kontrol yang dilakukan oleh Ricky. Sehingga kini kita saksikan, dipotong ada Egy. Egy berikan saja kepada rekannya Anan. Cukup baik kini bola duel lomba udara, di mana lagi-lagi ada sedikit dorongan yang dilakukan oleh France. Sehingga kini wasit meniup peringat tanda pelanggaran Sora. Nampaknya kita saksikan pertandingan pada kesempatan sore kali ini sangat seru dan juga sangat menarik. Ya Zara, perebutan satu tiket ke babak 16 besar kali ini, siapakah yang akan mendapatkan antara kesebelasan Ayam Sakit melawan kesebelasan Semar? Kini bola dikuasai oleh Irul. Irul berikan saja kepada rekannya, tidak cermat kalah dalam rebutan kini. Randy berikan dia kepada Fras. Masih Fras melebar kini berikan saja kepada Ali. Ali langsung ke mulut gelap. Hampir-hampir saja saudara-saudara. Ini wasit pergantian pemain dari Semar, di mana keluar Ambo nomor punggung 4 dan masuk Ajis nomor punggung 6. Ya Saudara, kini ada pergantian pemain nampaknya dari tim kesebelasan Semar dengan menarik keluar Ambo dan memasuki Ajis Saudara. Apakah Saudara formasi ini mampu menggetarkan jaring gawang dari kesebelasan Ayam Sakit? Kita saksikan saja bersama. Dan kini tendangan sudut akan dilakukan oleh kesebelasan Ayam Sakit. Sudah lakukan. Selamat. Kini bola dikuasai Sora. Ada Sukron namun tidak jelas dan kiri kalah dalam rebutan Arif. Arif berikan kepada Egy. Egy kini berikan saja dia kepada Fras. Masih Fras. Fras langsung. Oh, goal kick Sora. Nampaknya bola tertuju kepada Bos Firman Lembik dan juga asistennya Bung Reja Gerard. Ya Sora, presiden dari klub Meo FC Sora, nampaknya dengan duduk tenang namun tidak ada ketan dan semur jengkol di hadapannya. Karena saya ada. Ya Sora, kita saksikan di mana kini pertandingan Al nampaknya mendapati si kulit bundar. Berikan dia kepada Moni. Moni kini ke belakang kepada rekannya dan dituju kepada Ramadan Saputra. Jauh Sora, umpan lambung berikan kepada rekannya dan kontrol yang cukup baik. Kini Egy berikan contekan satu saja kepada Moni. Moni berikan dia kepada Fras. Masih Fras, tiga orang sekaligus. Bayang-bayang ketat yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Semar. Dan kini kita saksikan Sora, di mana nampaknya dijauhkan saja. Kini bola dikuasai oleh Semar Sora. Sehingga pemain yang baru saja masuk di babak lanjutan pertama ini, Aji Selera nampaknya kurang cermat. Dan kini kita saksikan Fras berikan saja kontrol yang kurang baik. Kita saksikan kini bola dikuasai oleh pemain kesebelasan Semar. Cukup baik nampaknya Selera, di mana Irul kini berikan kepada Rizky Sofyan. Rizky kini berikan saja kepada Sukron maksudnya, namun kalah dalam rebutan. Dan kini berikan umpan terobosan Selera, di mana Randy langsung saja. Dan ini dia yang melewati Mister Gawang Saudara. Tendangan yang begitu kencang dilakukan Arif. Apa yang terjadi Saudara? Belum bisa mengetarkan jaring gawang kesebelasan Semar, yaitu Zain. Selamat sudah Sora. Kita saksikan di mana pertandingan. Ya Saudara, di mana tendangan nampaknya yang begitu kencang dilakukan oleh Arif belum mampu. Dan kini kita saksikan bola dimenangi oleh Randy. Masih Randy lewati satu pemain. Randy. Goal kick saudara-saudara. Tendangan spekulasi yang begitu kencang dilakukan oleh Randy, namun belum terarah ke penjaga gawang Zain.
Ya, saudara, skor kedudukan pada kesempatan kali ini masih 0-0, di mana pertandingan yang sangat seru dan juga sangat menarik. Ya, saudara, kita saksikan di mana kini bola dikuasai oleh Ramadan Saputra. Berikan dia Egi yang dituju. Kini Egi berikan saja Moni yang dituju. Berikan kembali kepada rekannya Moni. Masih Moni berikan kembali, dan ini dia ada Ali. Namun kontrol yang kurang cermat sehingga kini bola hanya dihadiahkan melemparkan ke dalam, saudara. Kita saksikan sudah lakukan tim kesebelasan Semar mencoba berikan lalu lemparan ke dalam dan dijauhkan saja. Kini ada Kingsley lagi pelanggaran, saudara, dilakukan Kingsley. Kita saksikan di mana kini pertandingan nampaknya ada sedikit kilauan matahari yang begitu deras sekali menghidang mata saya. Saya kira itu pantulan kaca dari matahari. Ternyata matahari kena pantulan pala Bos Joyo, saudara. Ya, kita saksikan di mana kini bola keluar, ini bola keluar area pertandingan. Ya, saudara, saya ucapkan untuk semua yang hadir menyaksikan pada kesempatan sore kali ini, selamat datang, selamat berjumpa, dan juga selamat menyaksikan. Ya, saudara, kini lemparan ke dalam sudah lakukan, di mana Moni berikan saja, berikan dia umpan kepada Ali. Ali kini berikan Egi maksudnya, namun bayang-bayang ketat kembali, saudara, di mana kini bola dikuasai, masih duel ada Ali. Ali kini berikan kepada Egi. Egi berikan saja umpan pendek kepada rekannya, cukup baik. Kini ada Moni. Moni berikan langsung, saudara, kita saksikan. Selamat lagi aja, saudara, kita saksikan nampaknya di mana penjaga gawang Arbi pun mulai bete, saudara, menunggu serangan-serangan yang dilakukan oleh tim kesebelasan Semar. Namun kita saksikan di mana pertandingan nampaknya yang sangat seru dan juga sangat menarik. Ini hanya dihadiahkan tendangan bebas, sudah dijauhkan saja, dipotong kembali ada arah. Dan kini kita saksikan bola dijauhkan saja, Ajis yang dituju. Ajis namun kontrol yang tidak cermat, saudara, sehingga kini bola keluar begitu saja, tidak mau banyak ambil resiko Anas. Kini terjadi lemparan ke dalam, saudara, didapati untuk tim kesebelasan Semar. Rizky Sofian bersiap-siap, dia berikan dia kepada Sukron, dua orang sekaligus. Namun saudara, diselamatkan kembali ada Habibi, sehingga kini bola keluar area pertandingan. Ya, saudara, di mana masih dalam sarana hari kemerdekaan, saudara, di mana nampaknya selepas pada lomba bak makan kerupuk, lomba balap karung, dan juga panjat pinang yang badan penuh dengan oli, pada kesempatan sore kali ini bela-belain kering-keringan setelah kena oli menonton pertandingan pada kesempatan sore kali ini. Kini saudara, lemparan ke dalam Rizky Sofian, namun dipotong kembali ada Ana dan ada Sukron. Sukron lakukan sudah, berikan dia kepada rekannya Ahmad. Kita saksikan ada Kingsley berikan saja. Ada Egi kembali. Egi kini berikan saja, saudara, kepada rekannya Arif. Kini Arif berikan dia kepada Randy. Masih Randy. Randy kini berikan umpan terobosan Arif yang dituju. Masih Arif. Cukup baik berikan dia kepada Randy. Masih Randy, saudara. 2-3. Serangan balik yang begitu cepat, saudara, tidak dilakukan oleh kesebelasan Ayam Sakit. Di bawah manajer, di bawah kapten tim, yaitu Bang Ramadan Saputra, saudara, dengan ciri khas mengikat kepalanya pada kesempatan sore kali ini, mengatur anak didiknya bermain pada kesempatan sore kali ini. Ya, saudara, masih bersama dengan Bos Surya yang menyaksikan dengan tenang, saudara, dengan sedekapnya dia. Dan kini kita saksikan kembali Ramadan berikan dia kepada rekannya, yaitu Moni. Moni kini berikan saja kepada Ali. Ali mendorong saja kepada Moni. Kita saksikan langsung. Dan apa yang terhadap Randy? Masih Randy. Balik ke belakang. Moni, saudara-saudara, melakukan tendangan bandringan atau tendangan poli, belum bisa, saudara, belum lurus ke penjaga gawang Zain. Dia, kita saksikan kini bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ayam Sakit, namun tidak gentar yang dilakukan oleh penjaga gawang Zain. Selamat sudah, saudara. Kini kita saksikan di mana tiga hari ini, saudara, dilepas Porsiba dengan memenangi dengan lawannya permainan yang begitu cantik, yaitu ada Harpa
Harpas dengan melawan pemainnya, menangi oleh Harpas. Pertandingan yang sangat menarik. Kini dari kesebelasan Ayam Sakit Sora melawan kesebelasan Semar, pertandingan yang juga begitu tidak kalah seru Sora. Maka dari itu di hari kemerdekaan 16, 17, dan 18 mata kita diberikan tontonan yang begitu indah Sora. Sehingga kini pertandingan masih dengan kacamata 0-0. Kita saksikan mulai ke Randy. Randy berikan dia kepada rekannya Fras. Lagi-lagi kalah dalam rebutan Sora. Kini bola diselamati oleh Anas. Anas kini berikan Egy yang dituju, namun kalah dalam rebutan. Cukup baik Sora pemain yang satu ini yang baru saja masuk, Ajis. Berikan kepada Rizky Sofian. Dan ini ada rekannya King. Masih King Slay. Masih King Slay Sora. Duel dia dengan Ramadan. Masih King. Masih King liuk-liuk merekat-rekat mencari rekan. Lagi-lagi Sora nampaknya di mana dipotong saja oleh pemain dari kesebelasan, kapten tim dari kesebelasan Ayam Sakit, Ramadan Saputra Sora. Cukup baik nampaknya yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Semar Sora, di mana kini telah dilakukan provisional foul oleh Ramadan Saputra, sehingga kini dihadiahkan kartu kuning Sora. Kini tendangan bebas terjadi untuk tim kesebelasan Semar. Siapakah yang akan ambil Sora? Kita saksikan. Agar betis pun kini sudah dilakukan, dan kini sudah lakukan langsung ke mulut Galang. Oh, agar betis Sora menyelamatkan tendangan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Semar, yaitu Ajis. Kini terjadi kembali Sora. Kita saksikan pandangan mata kita, di mana Ajis pemain yang baru saja masuk tendangan sudut sudah lakukan. Handsball Sora. Kini kita saksikan di mana sudah lakukan, berikan Anas nampaknya yang dituju. Anas kini berikan Randy, lepas dari jebakan offset, keluar dari sangkar penjaga gawang Jane. Oh, selamat sudah Sora. Dan kini kita saksikan Rizky Sofian menuju bola kepadanya. Masih Rizky Sofian, bayang-bayang dua pemain Sora. Kita saksikan, dan kini bola keluar area pertandingan Sora, di mana pada kesempatan kali ini bukan hanya kaum Adam saja yang hadir, akan tetapi dipenuhi oleh kaum Hawa Sora. Kini kita saksikan nampaknya masing-masing manajer tim masih dengan dakdikduk, masih harap-harap cemas atas melihat anak didiknya yang bertanding pada kesempatan sore kali ini, seperti bos Marcin Arab Sora yang nampaknya masih memikirkan strategi apa yang harus bisa gua lakuin untuk mengedur daya tim kesebelasan Ayam Sakit. Begitupun Sora. Ya Sora, nampaknya tendangan yang begitu keras dilakukan oleh Randy diselamatkan kembali oleh Mr. Gawang. Ya Sora, masih bersama dengan Bapak Lurah Agai, Lurah langsung dari Kampung Ciuni 1, dan juga Bos Iqbal Alina, Bos Bayu BBP, Bos Saki Batavia Sport, dan juga Bos Haji Imran HBB Boy Sora, yang selalu membela tim kesebelasan Ayam Sakit. Ya Sora, kini kita saksikan sudah lakukan, didorong saja oleh King Slay Sora, sehingga kini selamatlah sudah terjadi tendangan bebas nampaknya. Dan kini Ramadan Saputra yang akan ambil. Bersiap-siap Ramadan Saputra masih mencari rekannya, di mana di sisa menit-menit akhir di babak pertama ini pertandingan masih kacamata imbang, yaitu 0-0. Kini Ramadan Saputra Sora bersiap-siap, dia nampaknya mengelap bola dengan bajunya, karena memang kita tidak menggunakan anduk atau tidak diberikan anduk Sora. Kini kita saksikan menggunakan bajunya Ramadan Saputra. Ada Randy. Ini kembali berikan saja, selamat tepatnya Sora. Serangan yang dilakukan oleh Ayam Sakit, di mana kini ada Habibi kalah dalam rebutan Sora. Bola masih dikuasai Ahmad berikan dia kepada Jaunaidi. Entah mesut ataupun moper Sora, yang pasti tepatnya bola selamat sudah kini di penjaga gawang Arbi. Ya Sora,
Ini pertandingan yang bisa dikatakan makin sore makin seru dan juga makin menarik. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Bos Andri Selera, pemilik Diaspot, dengan sedekapnya, dengan duduk dengkul yang diempit dengan dua tangannya, dengan santainya Selera, berarti pertandingan sangat seru dan juga menarik. Dan ini kita saksikan, mencoba menekan namun kalah dalam rebutan. Kini dijauhkan saja oleh Rizky Sofyan, berikan dia kepada Junedi. Junedi kini berikan saja, mencoba melepar kepada rekannya, namun dipotong saja ada Ramadan Saputra. Namun kita saksikan, kini duel bola udara, Movi Selera, Moni maksudnya, berikan dia kepada rekannya Fras, namun kalah dalam rebutan. Dan ini masih ada Ali, Ali kepada Reddy, Ali kepada Reddy, berikan saja Moni yang dituju. Lagi-lagi Selera, ada Sukron, dan kini Sukron berikan dia kepada Ajis, dengan spekulasi yang begitu kencang sekaligus dengarnya prekik panjang tanda berakhirnya babak pertama Selera, di mana skor masih kacamata imbang 0-0. Namun Selera, sebelum kita saksikan door press, kita kembali terlebih dahulu ke studio, kita saksikan pariwara-pariwara berikut ini. Ya, untuk door press akan disiapkan oleh rekan saya, Bung Aje Dule.